Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh-soleha, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, hari ini ketemu lagi bersama Ustazah Neneng. Hari ini kita akan mengawali semester 2 dengan murojaah hafalan Al-Quran. Baik, Ananda soleh-soleha, hari ini kita akan murojaah surat Al-Balad. Surat Al-Balad itu terdiri dari 20 ayat. Nanti untuk teknisnya, Ustazah akan membacakan terlebih dahulu. Ketika Ustazah berhenti, Ananda soleh-soleha langsung melanjutkan bacaannya. Baik, langsung saja kita mulai ya. Nanti baca ta'awudz bersama-sama dengan Ustazah ya soleh-soleha. Baik, langsung saja kita mulai ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa walidi wa ma walad. Ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu allam yarahu ahad. Walisana wa syafatain. Falak tahamal aqobah. Fakku raqobah. Yatimadza maqrobah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Shadaqallahul azim. Terima kasih ya soleh-soleha. Semoga Ananda soleh-soleha tetap semangat untuk murojaahnya ya. Karena murojaah itu memang perlu kerja keras, pengorbanan, ketekunan, keistiqomahan demi terjaganya hafalan. Tapi ingatlah, itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya pahala di akhirat nanti. Tidak ada apa-apanya dibandingkan balasan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.